Ya. Ya, anak-anak sekalian, ya. Saya akan menerangkan tentang pengolahan data, ya, pengolahan data dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel. Misalkan saya punya contoh ada data nilai ujian atau nilai ulangan matematika, ya, siswa. Di sini ada 25 siswa, ya, 25 siswa, sehingga jumlah nilainya ada 25, ya, ada 25. Kemudian nilai-nilai itu saya urutkan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Didapat data seperti ini, ya. Jadi ada 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7 dan seterusnya, ya, sampai 10, ya. Nah, data ini tentu agak menyulitkan kalau kita membacanya dalam bentuk seperti ini. Maka data ini bisa disederhanakan dalam bentuk diagram supaya kita lebih mudah membacanya, menganalisanya, ya. Jadi cepat mengerti. Nah, saya data ini, data 25 siswa ini, nilai ini saya tulis dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Jadi saya sempurna seperti ini. Jadi di sini ada dua kolom, dua baris, ya, ada dua baris. Baris pertama ini, pertama nilai, nilainya itu yang ada mulai dari nilai angka 4, ya, angka 4 sampai angka 10. Makanya saya tulis di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Artinya nilai yang terjadi, yang terjadi ini datanya, dari data dari mulai angka 4 sampai 10, ya. Nah, kemudian frekuensi. Nah, maksudnya frekuensi itu yang dapat angka 4 itu berapa orang, gitu, ya. Nah, di sini didapat frekuensinya 4, ternyata ada 2 orang, ya, sini. Maka di sini 4 di baris keduanya sini tulis 2. Ya. Artinya 2 ini jumlah yang dapat nilai 4. Demikian juga angka 5. Nilai 5 di sini frekuensinya ada berapa dari data sini setelah diurut? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, maka frekuensinya 4. Ini. Artinya yang mendapatkan nilai 5 ini ada 4 orang. Kemudian yang mendapat nilai 6. Nilai 6 ini dari sini satu ini. Kemudian saya tuliskan ternyata frekuensinya jumlahnya ada 6. Makanya yang dapat nilai 6 ada 6. 7 dan seterusnya, ya. Nah, 7 ada 5 frekuensinya, yang 8 ada 4, yang 9 ada 3, yang 10 ada 1, ya. Artinya yang dapat nilai 4 ada 2 orang, yang dapat nilai 5 4 orang, yang 6, 6 orang, dan seterusnya sampai ini. Nah, ini jadi ini dalam penyajian data dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Dari data ini, dari tabel ini, ya, katakanlah tabel 1 gitu. Tabel 1. Dari tabel 1, nah, dalam istilah statistika, ada istilah yang namanya jangkauan. Jangkauan. Jangkauan artinya batasan dari nilai yang ada, ya. Batasannya, jangkauannya. Maksudnya di sini berarti nilainya itu dari nilai angka 4 sampai angka 10. Nah, jangkauannya berapa dari data ini, ya. Nah, kemudian dari jangkauan ini ada istilah data terbesar dan data terkecil. XB, XH, ya, ditulisnya. Untuk data terbesar ditulis XB, gitu. X artinya data besar, ini XH data kecil. Nah, maka jangkauannya dirumuskan, jangkauan adalah data terbesar, ya, XB dikurangi data terkecil XK. Ya, maka didapat jangkauannya, jangkauan sama dengan dari data di sini terbesarnya berapa? Di sini 10, ya. Nilai terbesar 10 sini, 10. Dan nilai terkecil adalah 4. Maka jangkauannya adalah
4 dengan 4. Jadi jangkauan dari data ini 4. Yang terkecil 4. Oh, yang maaf ya. Yang terkecil 4 ini. Terkecil 4. Maka jangkauannya adalah 6 ya. Jadi jangkauan dari data ini 6. Ya, terus 10 kurangi 4. Udah ya. Sekarang istilah yang kedua, ini tadi satu, ini satu. Yang kedua, modus. Modus artinya data yang paling banyak muncul. Muncul. Jadi modus didefinisikan sebagai data yang paling banyak muncul. Ya. Dari data sini kelihatan modusnya berapa. Artinya data yang paling besar. Ya. Dari data sini dari, kita lihat dari frekuensinya. Yang paling besar tentunya nilai 6 ya. Jadi modusnya di sini modusnya 6 ya. 6 juga. Modus 6. Artinya frekuensi yang paling besar. Kemudian ada min ya. Min itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Min nilai rata-rata. Artinya dari semua data yang ada ini rata-ratanya berapa gitu ya. Ada 4, ada 2 orang yang dapat nilai 4, ada 5 orang, ada 4 orang yang dapat nilai 5, ada 10, ada 1 orang yang nilai 10. Dari data ini rata-rata kalau dirata-ratakan berapa nanti jatuhnya ya. Ini definisinya nilai rata-rata atau min ini jumlah nilai dibagi banyak nilai jumlah nilai, artinya dari nilai-nilai ini dijumlahkan berapa totalnya jumlah nilai. Kemudian kalau banyak artinya frekuensinya berapa, banyaknya berapa di sini ya. Tadi diketahui ya. Nah, kita tinggal jumlahkan berapa nih ya. Jumlahkan ini berapa? 8 sebentar ya. Ini 8 ditambah 20 ditambah 36 tambah 35 tambah 32 tambah 27 tambah 10 ya. Bentar. Aduh, mana nih? Ya nanti diketahui nilainya berapa. Kemudian banyaknya data, banyak ini berapa? 25 ya. 25. Nanti keluar angka berapa? Nanti kita jumlahkan sama-sama jumlahkan. Silakan dijumlahkan ini berapa nih? Ini jadi berapa totalnya? Udah ya, itu diisi. Kemudian median yang berikut, yang ini ketiga min, yang rata-rata, yang keempatnya median adalah nilai tengah dari data. Nilai tengah dari data ya. Tentu setelah data ini diurut ya, setelah diurut. Jadi dari sini diurut seperti ini, nanti nilai tengahnya tuh di angka berapa gitu. Di angka berapa di sini ya. Di sini median ini ada dua macam atau ada dua jenis, untuk data ganjil dan data yang genap. Kalau di sini datanya ganjil ya, langsung aja nih data ganjil. Sini datanya data ganjil. Sini ada 25 kan jumlahnya. Ini ada 25, jumlah data 25. Berarti datanya ganjil, langsung di sini mediannya ya. Ini dirumuskan seperti ini, x n plus 1 per 2 ya. Artinya median
mediannya sama dengan n itu jumlah data ya. Jumlah data di sini ada 25 plus 1 dibagi 2 gitu ya. Berarti di sini 26 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, 13 ini, data yang ke-13 ini yang dinamakan median. Jadi kalau lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Nah, berarti mediannya 7 di sini. Median 7 ya. Begitu ya. Nah, jadi seperti inilah ya. Seperti inilah pembahasan kita untuk membahas data statistik ini ya. Jadi dari data ulangan siswa yang jumlah siswanya 25 didapat data seperti ini ya. Nah, didapat data seperti ini. Kemudian jangkauan itu data terbesar nilai 10 dikurangi data terkecil 4, berarti jangkauannya 6. Yang kedua, modus itu data yang paling banyak muncul ya, yang paling sering muncul itu modus. Dari data di sini kelihatan, untuk melihatnya kalau dalam bentuk tabel, modusnya kita lihat dari frekuensi paling besar di sini 6, berarti modusnya 6 ya. Modus 6. Kemudian tadi berapa nih Pak? Yang ini 28 tambah 36 35 32 27 10 ya? Iya. 14 19 21 1 28 8 2 2 4 7 10 13 5.